Halo bosku, welcome back my channel bosku. Balik lagi dengan gua di Palevi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua bosku? Semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya. Oke bosku, kali ini gua mau bahas bagaimanakah cara mengatasi nggak bisa live streaming, terus nggak bisa membuat atau pasang thumbnail custom atau thumbnail yang kita bikin sendiri. Terus bagaimana cara mengatasi video nggak bisa upload video durasi panjang ya. Jadi gua ada caranya, ada trik dan tutorialnya ya bosku ya. Ini buat YouTuber pemula atau YouTuber yang sangat baru main di YouTube ya bosku ya. Pasti mereka bingung karena nggak bisa live streaming pertama. Yang kedua itu nggak bisa pasang thumbnail custom ya bosku ya, atau thumbnail yang mereka bikin sendiri. Terus yang ketiga nggak bisa upload video durasi panjang ya bosku. Nah, di sini gua bakalan bahas. Sebelumnya jangan lupa support gua dengan cara like, comment, and subscribe ya bosku ya, karena itu gratis ya bosku ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar pada saat gua upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya bosku ya. Langsung aja let's go bosku. Oke bosku, nah gua udah nyiapin contoh channelnya ya bosku ya. Nah ini buat pemula ya bosku ya. Nah ini channel contoh ya bosku ya. Nah ini kan kita nggak bisa live streaming kan. Coba kita coba live streaming. Oke, nah ini kan meminta akses melakukan live streaming. Setelah diminta mungkin perlu waktu hingga 24 jam untuk mendapatkan akses live streaming. Nah di sini langsung aja kalian klik minta. Ini buat yang nggak bisa melakukan live streaming ya bosku ya. Tadi kan ada tiga, gua bakalan kasih tutorial atau triknya ya bosku ya. Nggak bisa live streaming, terus nggak bisa pasang thumbnail custom atau thumbnail yang kalian bikin sendiri. Yang ketiga nggak bisa upload video durasi panjang ya bosku ya. Nah di sini kalian tinggal masukin aja nomor telepon kalian buat verifikasi ya bosku ya. Nah setelah kalian masukin nomor telepon di sini, nanti kalian mendapatkan kode OTP-nya ya bosku ya. Terus kalian verifikasi aja, nanti di sini berubah menjadi waktu hitung mundur 24 jam. Setelah 24 jam kalian bisa live streaming ya bosku ya. Oke, lanjut ke cara kedua ya bosku, atau tutorial trik yang kedua ya. Yang kedua itu nggak bisa pasang thumbnail custom ya bosku ya. Jadi langsung aja ke YouTube Studio bosku. Ini langsung ya cara kedua, trik yang kedua dan ketiga, nggak bisa pasang thumbnail custom, nggak bisa upload video durasi panjang ya bosku ya. Terus langsung aja ke setelan. Setelah ke setelan, kalian langsung aja ke channel bosku. Ini simple ya bosku ya. Kalau pemain lama pasti tahu, tapi ke buat pemula ini pasti banyak yang nggak tahu ya. Terus dari channel terus langsung ke kelayakan fitur bosku ya. Nah di sini ya bosku ya. Di sini kalian harus verifikasi nomor telepon ya bosku ya. Fitur menengah, nah fitur menengahnya ini kalian pasti belum aktif ya bosku ya. Nah fitur menengah itu apa aja isinya? Video berdurasi lebih dari 15 menit kalian bisa upload ya bosku ya pada saat setelah kalian verifikasi nomor telepon. Terus thumbnail custom, nah bagi kalian yang nggak bisa upload upload thumbnail buatan kalian sendiri. Terus live streaming, jadi tiga ini, video durasi 15 menit, thumbnail custom, live streaming, itu bisa dilakukan kalau kalian verifikasi nomor telepon nih seperti ini. Oke, nah setelah kalian verifikasi, gua jamin semua ini bisa kalian lakukan ya bosku ya. Oke bosku, informasi dari gua cukup sekian. Nah, jangan lupa dukung gua atau support gua dengan cara like, comment, and subscribe ya bosku ya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya. Gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.